musolahnya dan toilet ya. Iya bisa kerja. Anehnya. Ini juga ada lahan juga nih. Teman-teman, pagar nih. Ini disebut spot lapangan ini. Ada outbound juga untuk anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat camping family? Kali ini saya ada di Datura Nature Space, tepatnya di puncak Bogor. Nanti untuk alamat jelas dan lokasi akan saya tampilkan di deskripsi. Kemudian nanti ada Google Map juga saya lampirkan. Datura ini adalah dia memberikan konsep yang emang natural, jadi bisa dikombinasi dengan ada permainan anak-anak, game ya. Ini karena nih sekarang hari Minggu malam Senin, jadi tamu-tamunya udah selesai. Ini di sini kita ada untuk anak-anak permainan. Cocok banget ini untuk anak-anak ya. Camping di sini ada banyak permainan. Ada wahana bermain anak. Nanti kita juga lihat camping groundnya juga. Taman bermainnya adanya di sebelah kiri dari pintu masuk. Di sini ada outbound juga untuk anak-anak. Cuma sampai batas ini aja nih teman bermainnya. Oh, ini ada flying fox juga loh. Tuh. Ada flying fox, mana dia? Ini jalan halarintang nih dari jalan mendarat. Naik jembatan tali terus ke sini. Cocok untuk anak-anak ini nih ya, petualangan. Kantinnya di sini dia. Nah, untuk teman-teman yang mau camping di sini, tiketnya HTM 30.000 untuk yang backpacker ya. Backpacker itu artinya bawa tenda sendiri. Sebelah kanannya ada empang-empang. Tenda-tenda juga ada, tenda sewaan ya. Di sini juga ada lahan juga nih. Ini lapang kayak gini bagus. Tuh view-nya tuh, cuma karena ini hujan jadi view-nya nggak kelihatan.
batasnya itu tuh teman-teman, pagar nih batasnya. Jadi view-nya ini nih Gunung Salak, karena posisi kita ini ada di kaki Gunung Gede. Ini disebut spot lapangan ini. Spot arena bermain. Sampai ke bawah juga ada tuh. Makanya udah jarang dijangkau ya jalanannya, areanya. Taman stroberi sebelah sana. Oh, airnya di situ deh airnya. Oke, kita ke sini. Sini ada untuk pengembangan pohon stroberi. Pohon stroberi. Ini katanya gagal karena musim hujan. Jadi nggak bisa dipanen. Ini dapur atau mes karyawan. Cuman sekarang lagi kosong, lagi belanja dulu. Ini yang grill ya? Iya, yang grill. Jadi kalau camping, kita paling nyari-nyari. Paket 90.000. Biasanya kalau mau 1 minggu harus reservasi dulu ya. Tapi ini rata-rata pada karena sewa ya. Yeah.
Musola lewat sini. Musolanya bagus. Toilet di bawahnya. Kita mau lihat musolanya dan toilet ya. Depan toiletnya ada empang, ada balong laki-laki dan untuk perempuan kesini. Bagus kamar mandinya.